cuman 6 handphone dapat segitu. Oke saudaraku, ini kemarin logam yang dari 6 HP Nokia itu ya, dapat logamnya sekian. Coba akan saya timbang dulu berapa on ya, dan nanti kita cukim ada emasnya atau tidak. Yang jelas ada, tapi entah seberapa ini. Oke, di sini 25,31 ya. Dari 6 handphone yang kemarin saya lebur langsung berserta PCB-nya juga IC-IC-nya. Oke, lanjut kita langsung cukim. Seperti biasa ya proses cukimnya. Untuk logamnya kita kasih air sedikit dan saya siapkan timba berisi air. Lalu juga anduk sebagai penutupnya. Kita kasih yang pertama, kita kasih HF dulu. Sedikit saja. Kemudian kita kasih nitrit. Jangan lupa pakai masker ya. Sampai reaksi. Ada reaksi, kita masukkan ke sini. Tidak lupa kita tutup pakai ini biar baunya tidak kemana-mana. Kurang lebihnya seperti ini, kita tunggu sampai reaksinya habis dan logamnya semua mencair. Kita ambil endapannya. Kalau sudah kita tutup begini kan aman. Dia tidak, asapnya tidak kemana-mana. Cukup di dalam situ. Dan jangan lupa untuk kain ini kita basahin ya. Dan asapnya akan turun ke bawah, akan masuk ke dalam air yang ada di ember di luar yang kita cukim tadi ya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke saudaraku, kita buka sama-sama, mudah-mudahan sudah selesai proses cukimnya ya. Apakah kita dapat emas dari 6 handphone kemarin ya, yang kita bakar? Kayaknya sudah nggak ada reaksi ini ya. Masih sedikit kawan. Ya kita tuang aja lah. Sudah terlanjur kita ambil. Cukup lumayan lah, dari 6 handphone kita dapatkan untuk emasnya itu. Tapi kalau dibakar ya percuma ini, terlalu sedikit. Jadi kesimpulannya untuk kawan-kawan, kalau nyukim itu sekalian ya, jangan terlalu sedikit gini. Ini logam hanya beberapa gram yang saya cukim. Oh iya kawan, sempat lupa tadi ya, ini air cukimnya ini. Setelah saya kasih garam itu ternyata banyak mengandung perak ya. Jadi 6 HP tadi dapat emas dan juga perak ini ya. Itu udah kelihatan peraknya ya. Dan setelah saya kasih air garam. Setelah saya proses cuci ya, nah itu kawan, dapat emasnya ya, nggak begitu kelihatan ya. Nah itu serbu emas dari 6 handphone Nokia ya. Dan ini untuk air cukimnya masih mengandung perak, jadi nggak saya proses, ini terlalu sedikit. Itu pun kalau saya bakar juga
terlalu sedikit ya. Saya kumpulin dulu. Enggak begitu fokus ya. Ini dari itu yang kita dapatkan. Nah, aduh, mana tadi kameranya ya? Itu kan emasnya lumayan kan, cuman 6 handphone dapat segitu. Berarti masih sangat menguntungkan untuk HP Nokia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih untuk kawan-kawan yang mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan selalu berbagi yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.